Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Saman Fitnah Anwar, apapun berlaku perbicaraan rayuan KJ perlu diteruskan, kata hakim. Mahkamah Rayuan telah membuat teguran terhadap permohonan daripada pasukan peguam Khairi Jamaluddin untuk menangguhkan rayuannya yang sekian lama tertangguh terhadap saman fitnah yang difailkan oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Li Sui Seng yang telah mempengerusikan panel tiga hakim mengingatkan Peguam Menteri Kesihatan itu iaitu Sara Malini Abisehegam yang pihaknya seharusnya menyediakan peguam lain untuk penghujahan jika Ketua Pasukan Pembelaan kurang sihat. Sara sebelum itu memohon penangguhan yang dijadual hari ini dengan sebab Ketua Pasukan Pembelaan Muhammad Syafiq Abdullah tidak dapat menghadiri prosiding dalam talian hari ini kerana kurang sihat. Dia berkata Syafiq dalam demam, ekoran sakit, rheumatoid arthritis selain mengalami kesakitan di pergelangan tangan dan bahu kanan. Mahkamah Rayuan hari ini dijadualkan mendengar merit rayuan Khairi berhubung perintah yang mengarahkannya untuk membayar ganti rugi sebanyak RM150,000 kepada Anwar yang berkaitan dengan kenyataan main belakang pada 2008 yang lalu. Pada 29 September 2017, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan yang Khairi telah memfitnah Anwar dengan kenyataan itu. Sebelum itu, Mahkamah Tinggi juga menolak permohonan Khairi untuk mengubah pernyataan pembelaannya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.